dan telur emas. Dikisahkan di sebuah pedesaan, hiduplah sepasang suami istri. Mereka mengelola sebuah peternakan dan hanya punya 2 ekor sapi dan 2 ekor angsa. Yang mereka hasilkan hanyalah susu, telur, dan sayur mayur yang tidak seberapa. Namun mereka bersyukur, penghasilan itu masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti biasa, setiap hari Senin, sang petani akan memeriksa kandang angsa. Dia berharap angsanya telah bertelur sehingga dia bisa menjualnya ke pasar. Betapa terkejutnya dia saat melihat sebuah telur emas di antara telur-telur lainnya. Sang petani pun segera berteriak memanggil istrinya. Sejak saat itu, setiap hari sang petani menemukan 1 butir telur emas di kandang angsa. Ia begitu bahagia. Betapa tidak jika dia mengumpulkan telur-telur emas itu dan menjualnya, maka ia bisa menjadi orang yang sangat kaya. 1 minggu kemudian, sang petani pergi ke bank untuk menjual 7 telur emasnya. Dari hasil penjualan telur-telur emas itu, sang petani merenovasi rumah, membeli 1 ekor sapi perah dan beberapa ekor angsa. Kini, ia telah berubah menjadi orang kaya dan membuat para tetangga menjadi kagum. Namun, sayang sekali, kekayaan telah merubah mereka menjadi orang serakah. Setiap hari, sang petani pergi ke kandang angsa dan berharap ada telur emas. Begitu seterusnya, hingga dia mulai tidak sabar menunggu datangnya esok hari. Yang mereka lakukan hanyalah memandangi telur emas itu dan berharap lebih banyak lagi. Mereka pun berubah menjadi orang yang sangat serakah. Hingga suatu ketika, angsanya tidak lagi menghasilkan telur emas. Setiap kali memeriksa kandang, petani itu tidak lagi menemukan telur emas di sana. Sudah hampir 1 minggu dan angsanya tidak kunjung bertelur emas. Ini membuat sang petani menjadi sangat marah. Setelah 2 minggu menunggu, angsa itu tidak juga bertelur emas. Kemarahan petani pun memuncak. Dia segera mengambil tongkat kayu dan mencari angsanya. Dia bermaksud untuk memberikan pelajaran pada angsa itu. Sungguh malang, angsa itu lari potang-panting karena ketakutan. Angsa ajaib pun pergi meninggalkan sang petani dan istrinya. Tidak ada lagi telur emas yang bisa mereka jual. Semakin hari, tabungan mereka semakin menipis. Mereka pun kembali lagi menjadi petani yang miskin. Pesan moralnya adalah, pada akhirnya, sifat serakah itu akan merugikan diri sendiri. Bukannya mendapatkan sesuatu lebih banyak, tapi malah kehilangan semuanya dalam sekejap.